Yo yo yo, berjumpa bersama Mbok Channel tentunya. Di kesempatan kali ini Mbok Channel mengajak Anda untuk apa namanya? Melihat atau menonton video dari Mbok Channel yang mau merakit apa namanya meja makan ya. Kita rakit nanti untuk mejanya sudah yang di video kemarin, yang di video sebelumnya. Sekarang kita merakit satu set meja makan. Kita mulai dari kursi-kursi. Nah, itu kursi-kursinya itu. Itu ada 4 setel kursinya itu. Kita mulai dari sekarang. Yuk, check it out. Oke, guys. Selamat sore. Kita ini sandaran. Sandaran. Tapi bukan sandaran hati ya. Kita mulai satu per satu. Ini untuk kaki. Ini kaki-kaki. Dan kita mulai untuk dari yang ini, guys. Singkirkan dulu yang tidak berguna. Dan ini baut sekrup, paku kayu, ini mur, dan ini baut L. Dan ini kaki-kaki seperti itu. Mari kita mulai. Check it out. Kita kasih alas biar nyaman. Ini caranya. Kita pukul seperti ini. Kalau sudah itu, yang ini kita masukkan. Kita pukul juga. Setelah itu kita tancapkan yang ini. Ini yang sebelah. Oh, maaf, ini lalu. Oh, yang ini. Sorry, cek ya. Dan ini kita pasang seperti ini. Kita pukul pelan. Nah, sudah mantap. Ini selanjutnya kita pukul lagi. Sebentar. Oke. Dan kita mulai pembautan. Yes. Kita pakai baut yang panjang. Apa panjangnya ya seperti baut. Ini karena masih mencari titik tumpuk. Kita kencangkan. Wah, ini nggak pas. Tuh. Sorry, cek. Ini tidak pas. Oke, mana ini? Wah, belum. Ini kalau pas semua enak. Sambil menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti tahu sendiri bentuknya seperti apa dan bentuknya seperti apa. Sama ini ya, sama. Kita
cari. Mana ini? Bisa ketemu. Sembunyi ya. Kotor ya. Bisa. Kita kencangkan sekencang mungkin. Ya enggak, jangan kencang-kencang. Seperti itu. Kita pakai baut yang pendek. Ya. Sebenarnya itu mudah, tinggal kemauan. Oke, tinggal yang ini. Ini pakai baut yang panjang. Sudah oke. Tinggal pemasangan apa namanya?
pasang spon. Ini. Wah. Begini. Kita pakai apa namanya? Alas ya. Supaya tidak lecet. Kita screw dan kita haut. Kita screw, 3 screw. Tara sudah jadi, mantap. Selanjutnya step by step ya, yaitu kursi yang kedua. Sangatlah menik, bisa diduduki seperti itu. Ini masih pokoknya satu meja makan itu 4 kursi, 4 kursi. Satu meja makan ini 4 kursi. Yuk, jangan lupa ini like, comment, dan subscribe.